Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channelnya saya, Bonsai Deso. Nah kawan, saya mohon maaf untuk yang subscribernya saya, karena saya itu udah lama tidak upload video ya, karena suatu kesibukan. Dan saya di kesibukan ini mungkin nanti akan saya perlihatkan, karena saya lagi mencoba untuk branding domba ya. Nah, ya, kawan tidak lama-lama ini saya video kali ini saya akan memperlihatkan hasil pecah batang bahan bonsai serut ya kawan ya. Yang mungkin sudah 2 bulan yang lalu saya pecah, dan sekarang mari kita cek gimana hasilnya. Ini kawan hasil dari pecah batang serut. Ini tidak terlalu bagus ya. Ini juga langsung saya pot. Tapi ini sebenarnya ini salah. Ini seharusnya harus saya ground untuk memperbesar ini, tapi saya belum sempat aja. Ya nanti akan saya ground dan kita cek ya. Untuk pecah batang ini sekitar umur 2 bulan dari pecahannya. Ah, kita cek perakaran dari pecah batang bahan bonsai serutnya kawan. Seperti apa perakarannya itu? Nah, ini perakarannya sudah banyak. Nah, kebanyakan teman-teman itu ya, yang pemula seperti saya ya, itu kebanyakan itu takut stres. Kalau serut itu dipecah takut mati atau takut gimana gitu ya. Biasanya kalau dipindah dia akan stres. Jangan takut kawan. Dipecah ini ntar akan saya pindah, akan saya ground. Ya kalau emang mati ya biarin aja mati, nyari lagi ya. Kalau hidup ya biarin hidup. Ini bukan hasil stek ini kan, ini hasil cangkok. Saya itu daripada saya tidak pernah dongkel, kebanyakan saya apa ya pernah sih, tapi kebanyakan saya itu mencangkok. Banyak hasil dari cangkokan saya. Ini akarnya. Ini ntar saya ground. Kalau dipecah itu dia bisa ditata. Lantarnya itu dia akan mempunyai akar yang bagus. Penataan akar yang bagus. Ntar kalau di ngeground juga sambil ditata. Ini hasil cangkokan. Cangkokan paling nggak 1 bulan ya. Iya, mencangkok sekitar 1 bulan. Ini juga hasil cangkokan. Ini serut saya hasil cangkokan. Banyak yang hasil jangkauan. Ini juga hasil jangkauan. Terus masih ada lagi, semuanya langsung saya pot. Ini juga hasil jangkauan ini kawan. Terus ini juga, dia juga hasil mencangkok. Ini sayangnya ini langsung saya pot. Jadi ya mungkin rada lambat entarnya. Nah kawan, itu tadi ya hasil review dari pecah batang bahan bonsai serut. Dari turun cangkok ada akarnya gitu, langsung saya pecah terus saya tanam di pot gitu. Oke kan, semoga bermanfaat ya video saya hari ini, khususnya untuk para pemula. Kalau udah yang senior sih mereka mungkin sudah pandai-pandai ya. Oke kawan, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.